set daripada Sunny. Dan peluang pada Ervin Boban terbuka. Dan tiba-tiba saja Ervin Boban. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syazam Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel aku ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, aku mohon untuk korang tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi ini adalah video pengenalan untuk jersey retro. Wow, jersey retro eh. Oleh kerana tak dapat jersey JDT untuk tahun 2021 ni sebab belum ada lagi stok. Jadi apa kata kalau kita dapatkan satu ataupun beberapa jersey lah yang retro ni. Tapi aku baru dapatkan satu jersey Johor tahun 1991. Kalau korang nak tahu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Alright, untuk video kali ni aku akan unwrap dan juga review jersey retro Johor tahun 1991, iaitu jersey perlawanan akhir antara Johor menentang Selangor pada masa tu. Alright, tanpa kita membuang masa, jom kita unwrap kita punya jersey. Let's go on. Okay guys, jom kita unboxing satu lagi jersey kita. Alright, jersey ni daripada Abang Rosli bin Cik Man ni. Abang Rosli Cik Man ni, dia dia buat reproduction jersey-jersey lama eh. So ni adalah salah satu jersey yang aku beli. Jom nak tahu, kita tengok. So untuk yang ready stock, Abang Man akan Abang Rosli akan post terus lah. Dan kalau ada yang jersey apa nama yang tak ada stock, kita nak order, so dia boleh buat lah, dia boleh reproduce balik lah. Okay, apa jersey dia, jom kita keluarkan. Tada! Ini dia guys, jersey dia. Okay, agaknya korang boleh agak eh. Okay, ini size M, aku size M. Kalau korang nak pergi Facebook Abang Rosli, boleh cari je JC Pro. Korang boleh cari kat Facebook JC Pro lah. JC Pro. Jom kita buka. Alright. Okay, apa yang ada kat sini. So JC Pro ni maksudnya dia reproduction balik eh. So dia buat semula JC lama tu. So contohnya ini JC. Ini ialah JC Johor tahun 1991 eh. Inilah jersey yang dipakai semasa perlawanan akhir Piala Malaysia 1991 menentang Selangor eh. Menentang Selangor. Inilah jersey dia. Ini Abang Rosli buat semula. So dia copy betul-betul direct daripada jersey yang asal. So kalau jersey yang asal ada tulis masih lagi gunakan bendera negeri Johor ni. Dan dia apa ni, sulamkan final Piala Malaysia 1991 dengan bendera negeri Johor. Dan aku tak pasti dengan material, rasanya material pun material yang sama. Jadi dia gunakan material yang sama. Dan kat sini ada loto. So ini sulam juga. So dan bawah ni ada dangkil. Okay, kalau dulu dulu sama ada dia jahit logo dangkil ni dulu kan. Sekarang dah banyak pakai yang heat press tu. Yang ni masih lagi pakai lagi yang apa nama tu? Aduh, tak ingat lah apa nama tu. Kita buat jersey tu kan. Ni adalah cara paling murah lah kalau kita nak buat apa ni, printing ni, printing jersey. So dulu dia punya penaja tu dangkil dengan Aeon eh. So kalau kita tengok kat sini, size M. So tak ada logo apa-apa, tag tak ada apa lah. Sebab ini jersey yang dibuat semula lah. Ni Abang Rosli buat sendiri lah. So dia copy direct one to one eh, dengan yang asal. So dia punya ni macam ni. Ni kain ni,
dia bukan printing eh, dia bukan print eh, ini dia jahit ni. Tengok dalam jahit nampak setiap warna ni jahit. Dulu lain, sekarang lain eh. Sekarang dah ada sublimation, sekarang ni dulu tak ada. So dulu kalau kita nak warna yang berlainan, so dia boleh je sekarang kalau nak ni. Cumanya kos yang tinggi lah kan. So ni dia jahit semula. Dia punya lengan. So jersey dulu-dulu ni dia biasa ya, tak ada apa-apa yang special lah. Cumanya cutting ni lah special. Apa ni? Smart eh. So kita tengok belakang pula. Alright. Okay, belakang dia ada loto. Ha, ni pun dia ni. Six screen eh, abangnya six screen. Macam dia six screen ni macam dia cat lah. Sapu cat ni. Jadi acuan dia patut disapu cat. Tak. Kira boleh tahan juga kualiti yang Abang Rosli buat ni. Okay guys, jom kita try baju ni. Let's go on. Okay guys, ini adalah fitting untuk jersey Johor FA tahun 1991. Jersey ni adalah jersey yang digunakan oleh Johor untuk menentang Selangor pada tahun 1991 untuk final Piala Malaysia. Okay, kalau tengok kat sini, dia tulis final Piala Malaysia 1991. Ada logo Johor. Masa tu tak ada lagi logo Persatuan Bola Sepak Negeri Johor ataupun JDT lah masa tu. Itu lagi lama lah kan. So, masa tu dia sulam je dua logo ni dan juga logo loto ni. Dan juga ini adalah logo penaja Liga pada masa tu. Dunkhill dan juga E-ON tu. So ini adalah six screen eh, dalam bentuk six screen lah. So dia six screen lah. And then dari segi cutting dia dari segi keselesaan memang sangat selesa lah. Ini aku ambil size M, sangat selesa, tak adalah ketat sangat dekat ketiak ni. Dan ini adalah dibuat one to one dengan jersey yang original. Cumanya kalau korang tengok dalam YouTube final Piala Malaysia tu, jersey yang digunakan oleh player-player lain, contohnya macam Edwin Boban ke masa tu kan, Alistair Edward ke, dia tak ada collar. Tapi kalau korang perasan dalam video tu, kalau kita tengok masa tu Anwar Abu Bakar masuk menggantikan, tak tahulah siapa, Edwin Boban ke, masa tu dah second half, dia masuk dan baju dia ada collar eh. So ni adalah baju dia lah. So tak tahu, ni bukan baju Anwar Abu Bakar tu. Tapi ada dua versi, yang ada collar dan juga yang tak ada collar lah. So yang ni ada collar. So bagi aku yang ada collar ni lagi cantik lah berbanding yang tak ada collar tu. Kalau tak ada collar, dia biru je lah kat sini. So ini ada bercollar yang ada tiga warna, iaitu biru, putih dan merah lah. So dari segi kalau korang tengok, ini adalah jersey yang dia reproduction. So dibuat semula, tak ada beza pun. Cumanya yang membezakannya mungkin adalah material lah. Dari segi kualiti untuk yang ini, aku rasa aku sangat berpuas hati lah dengan apa ni, jahitan ke semua tu. So memang terbaik lah. So kalau tengok dari segi fitting, memang sangat selesa kalau korang tengok. So design tak ada apa-apa yang pelik eh. So design yang lain daripada lain, cumanya just jahitan biasa, bentuk pun sama semua. Cumanya kat sini lah, kalau korang tengok kat sini eh. So kat sini dia bentuk V ni. So V ni fabric yang berlainan eh. So ni warna lain, ni warna lain. Dia bukan cetakan eh, bukan sublimation. So dia potong dan jahit. So macam tu lah. So ni adalah depan dia, tepi kalau korang tengok eh. Tak ada apa-apa yang pelik. Just macam t-shirt biasa je. Cuma fabric je, mungkin fabric ni. So belakang dia macam ni eh. Ada, tak silap ada logo loto kan situ kan. So logo loto besar itu pun dia six screen je. Alright. Ini dia jersey Negeri Johor tahun 1991. Kalau korang nak beli jersey ni, boleh contact dengan brother apa nama, Rosli eh. Kalau nanti aku letakkan, silap nama dia, nanti aku akan letakkan link dekat deskripsi ni. Kalau korang boleh beli jersey reproduction, maksudnya jersey yang retro dulu, dia boleh buat semula lah. Korang boleh tempah, kalau tak ada stok korang boleh tempah, dan kalau ada stok korang boleh beli terus lah. Alright, itu saja untuk jersey Johor tahun 1991. Kalau korang rasa video ni menarik, please like. Kalau tak menarik, dislike. Kalau ada komen, please tulis komen kat bawah tu. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.